Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa jamali wa ashabihi thumma ila jamil awliya wal ulama wa syuhada wa siddiqin wa salihin thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina man fawqahum wa ila masyayikhina wa masyayikhihim man fawqahum thumma ila amwatil muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila hadratil muallif الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه وعد علينا من بركاته وأسراره وعلومه وأنواره ونفحاته وإلى حضرة الوالد الشيخ الحاج جوهر الجوابي غفر الله له الغفار ورحمه رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه wa bi da'awatihi fid darain amin sya'un lillahi lahumul fatiha قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبدعواته في الدار آمين وذلك أتوي منكن مذكور سنك سسنان عالم كالي penggawian-penggawian pekerjaan-pekerjaan yang terkait kali napa menghidupkan alam. Wadzalik bil idafati kelawan kasandaaken ila kiwami amril alamil ardi marang jemenengi perkarane alam bangsa bumi. Dadi wonten sing usul kayata napa pertanian. Kayata produksi papan pakaian, lajeng mengatur kemasyarakatan. Ingkang kedua niku nopo sebagai pekerjaan pendukung, tukang pandai kanggung landepno pacul, landepno nopo singkal untuk pertanian. Ajeng napa bersih kapas kangge bahan baku pakaian dan seterusnya. Ajeng wonten pekerjaan yang sifatnya niku napa nggih nyempurnakaken ben enak gandum walaupun langsung dipangan nggih nopo-nopo ngikingi tapi bisa ini lebih enak menawi digiling dilembutkan kelambi dadi digawe ya kenek walaupun lembaran koyok wong umroh tapi biar lebih sahih nampak lebih menyenangkan lek dijahit dijahit tok cek durung cukup perlu dipenatu biar lebih menarik dan seterusnya. Iku mitru aja isyahsi mumpamani piro-piro juse awa-awaan bil idhafati kelawan kasandaaken ila jumlatihi marang kumpulani
awa-awaan. Ternyata kangge eksisi urusane bumi niku ternyata sami kali urusane tubuh manusia niki awa-awaan. Fa innaha mangko setuhune kumpulane awa-awaan yani nggih tubuh manusia ini salah satu adrubin iku ya dibagi telu pira-pira dumduman aidon kelawan maneh. Ima usulun ono kalane pira-pira pokok. Contohnya kalkolbi koyoto jantung. Walka bidi lan ati. Wadimagi lan otak. Itu sangat pokok. Kalau itu ada yang serai, ya fatal. Wa imma khadimatun ono kalane sebagai pelayan laha marang usul kalma idhati koyoto wadu ini lambung kangging giling makanan lajeng saged diambil sari-sari makanan kangge kebutuhan tubuh wal uruki lan pira-pira otot-otot darah niki urat darah wa syaroyini lan ya pira-pira otot sing tembus nang ati niki enten sing maknani urat nadi. Wal asabi lan pira-pira otot iki kali apa-apa di mana otot gede ngoten. Nek paham kalau aspi niku urat urat daging yang menggerakkan anggota tubuh. Menawi uruk niku urat darah yang mengantarkan darah. Darah pun juga urat darah pun juga macam-macam. Enten urat darah yang mengantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Maka enten urat darah yang menghimpun urat yang sudah menjalar ke seluruh tubuh lajeng menyatu lagi lajeng kembali ke jantung. Tenggene kesehatan dipun arani napa urat arteri. Arteri itu urat darah yang jurusannya kembali ke jantung. Nah biasanya pun yang diambil untuk lab niku urat yang diambil itu yang urat yang kembali dari tubuh kembali ke jantung. Biasane sing pun gowo racun, gowo penyakit niku. Sehingga itu kalau yang diambil maka saged menganalisa apa ae penyakit. Tapi kalau yang diambil itu darah yang baru keluar dari jantung yang mau ke seluruh tubuh kan gisik bersih. Maka urat kembali ke jantung dalam keadaan kotor aja mangke di cuci. Betul salah sih tugas nyuci ini ku paru-paru. Dari jantung dikirimkan ke paru-paru untuk dicuci lajeng kembali ke jantung lagi lajeng diedarkan lagi ke seluruh tubuh manusia. Imam Ghazali cukup menguasai tentang ilmu tubuh manusia, tentang ilmu biologi. Maka teng juz pinten dipun terangaken. Ya tentu saja
ilmu tubuh manusia yang diyakini pada masa itu. Dan itu kan terus berkembangannya, terus berkembang. Tapi cukup mengagumkan karena Imam Ghazali itu all round, semua ilmu itu dikuasai. Ilmu tata surya yo dikuasai, ilmu tubuh manusia yo dikuasai, diterangkan. Dan itu hampir semuanya ada di dalam kitab Ihya. Langkin sing maca Ihya nggih macam-macam ya, ana sing tibak teko tasawuf tok, ya ana sing terkagum-kagum kok begitu luas pengetahuan Imam Ghazali ketika membahas nopo unsur-unsur bagian pada tubuh diwaca nggak ngerti karepe soal ini gak dong ngingat. Walhasil luar biasa. Sing kula rada nemen kudungguyune Imam Ghazali niki, beliau itu orang yang ahli ilmu logika, ahli ilmu mantek. Dan beliau punya karangan ilmu mantek. Bahkan beliau juga ketika mengarang ilmu mantek, menyanjung ilmu mantek sampai memberi nama Mi'yarul Ulum. Standar ilmu itu ilmu mantek. Wong gak nguasa ilmu mantek diragukan pengetahuannya. Ngoten ya. Tapi tengah ini kita pahaya apa yang baik mencaci maki ilmu mantek. Oh, apa ilmu mantek ini? Sahabat masih gak ngerti ilmu mantek, ya debat gak tahu kalah. Artinya apa? Imam Ghazali berhak untuk mencaci maki ilmu mantek, tapi beliau memang menguasai ilmu mantek. Beliau menguasai sejauh mana perlunya ilmu mantek di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ya kata almarhum Mbah Mun, Kiai Memo itu kan paling gak seneng lek ono pondok belajar bahasa Arab, pondok bahasa itu gak seneng biar piyambae. Apa anggite lek wis pinter bahasa Arab terus kurmangsane alim ngono ta. Lek iso bahasa Arab kurmangsane alim, dan ngono wong Arab alim kabeh. Wong Arab bisa bahasa Arab. Bahkan iso-iso mungkin TKW dianggap alim ngumpuli kiai wong TKW pinter bahasa Arab, kiai gak iso bahasa Arab. Kalau betul ngertos ketika Kiai Zubair Abai Mbah Mun sowan datang Kiai Ihsan Jampes yang menyarai kitab napa Sirah Minhajul Abidin karangan Ghazali yang terakhir dengan karangannya yang diberi nama napa Sirajut Talibin. Itu sangat mengagumkan. Nyaris enggak ada yang menyaris Minhajul Abidin selain Sarai Kiai Ihsan Jampes. Ini ku Sirajut Talibin, dan itu menjadi referensi penting dengan Al-Azhar. Sehingga orang-orang sana bingung siapa sih Ihsan bin Dahlan itu siapa. Niku Kiai Zubair niku ketika sowan teng ini Kiai Ihsan, mungkin karepe Mbah Pir nggih kepengin mulya anu Kiai Ihsan mung alim. Kiai Zubair ini bahasa Arab. Mbah Pir memang terampil bahasa Arab. Beliau pernah mukim di Mekah, Mbah Pir. Kiai Ihsan ini enggak pernah mukim di Mekah. Tapi kalau yakin soal bahasa Arab nih, ketika dijak bahasa Arab kali Mbah Pir nih, kok ngim ya Isa, pun ki coro Jawa mau pun ki kalau mencetakkan bahasa Arab ni, nih kok kaya Ihsan Jampes nih, nopo nih kok tawadu, nopo ya nopo, beten faham, atau yo jadi Mbah Pir gak bahasa Arab. Memang prakteknya kan ngoten, prakteknya niku pondok-pondok bahasa. Itu kalau ada Badul Masail gak ono sing melok. Badul Masail lah tang pundi punya jaman. Cuman delok di antara peserta Badul Masail ini ada enggak yang alumni dari pondok bahasa.
ternyata. Tapi lihat tampil tenggini podium, tampil tengah, oh menguasai mereka. Dan pernah pada satu periode niku kami kagum karena yang menjadi ketua MPR alumni pondok itu, yang menjadi ketua NU alumni pondok itu, yang menjadi ketua Muhammadiyah alumni pondok itu, yang menjadi ketua MUI di jajaran MUI juga alumni pondok itu. Satu periode pernah terjadi seperti itu. Memang pondok ini betul faham kok sakit mengkader santrinya itu untuk menguasai di tempat-tempat yang strategis dan kedutaan dan departemen agama. Dan sementara pondok-pondok salaf atau ingatnya nih gitu, ini kan kadang kan bahasa Arab kan kain pasal. Sehingga ketika tenggini perguruan tinggi teng Timur Tengah niku kalau pendaftaran kertasnya pun tenggerikil kalau teng Al-Ahqaf University kertasnya di Indonesia kadang-kadang pondok salaf gugur dalam wawancara bahasa Arab, sementara dari pondok bahasa gampang keterima mergo wawancara bahasa Arabnya kertas yang lolos. Tapi ketika sampai teng Hadramut ketika kuliah itu yang menarik sering kula ceritakan, yang dari pondok-pondok salaf ini ki lek diterangno dosen niku ndomblong ngoten niku. Dateng ngene ngriku niku sering ujian tulis. Hampir tiap bulan ujian tulis. Jadi dosen ini ku ngumun. Lek diterangno koyok ndomblong, koyok gak paham. Ya macam gak paham. Tapi tamrini kok bener. Macam tamrini krono sinau dhewe. Krono maca deres dhewe. Itu biasanya sampai lek mboten anu lho, lek mboten trampil lesane. Ini sampai setengah tahun itu baru terangno keterangan dosen itu paham. Ya itu ya bahasa Arab fusha yang diterangkan mereka, tapi kuping gak kulino. Kuping ini betul kulino. Mungkin setahun baru wani usul, wani ngomong. Tetapi masya Allah ketika di tingkat 4, tingkat-tingkat atas, mereka ngerikan itu betul damal SKS, betul damal sistem dari semester. Tapi ini model kuno. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Masih bijine apik kok siji ana sing bijine elek ya jatuh sudah. Kayak sekolah ngoten. Kalau kita kan enggak sing jatuh materi kuliah apa itu aja yang dikejar. Sampai lulus di sana enggak. Kayak model kuno masih bijine apik-apik kok satu ada yang jatuh ya. Ya enggak munggah. Nah itu alhamdulillah yang dari pondok-pondok salaf nih. Yang ngasalin domblong-domblong ini kata yang lulus sampai selesai. Yang dari pondok-pondok bahasa ketika sudah di tingkat 4, tingkat 5 enggak sedikit yang DU, yang drop out. Karena enggak menguasai fikih betul, enggak menguasai usul fikih betul. Mereka cenderung bahasa Arab. Kalau enggak ada konco kiai alumni pondok bahasa lajeng baru ke pondok salaf kelangitan terakhir. Ya mbak tengkulo dawan kulo niki lho Gus. Faham utawi ku faham tarkib nggih mondok langitan niku. Lah sak derenge nek kulo gak ngerti tarkib. Dadi maca kitab diwaca sreret kok gak enak iki. Ana sing keliru ya perasaan ngoten mawon. Dicara ini sing mari gak bener tarkibe sing ini sing gak pas ini mboten mboten menguasai. Makanya orang Arab itu terus almarhum Habib Idrus Assegaf Pasuruan
itu terkagum dengan pondok salaf, dengan pondok Jawa. Kagum terus pun di Bipman. Nah, dengan makna utawi itu berarti sekali membaca tahu tarkibnya itu. Nahwunya di bawah, sorofnya di bawah. Itu orang-orang Arab nggak bisa semacam itu. Tapi pondok-pondok Jawa yang seperti itu bisa. Sampai kadang isone kebabas. Ana kiai kesasar ning Mekah gak roh. Omah saya kan pian saya ngisi durung maktab. Takon ning tentara. Ya askari deh tentaraku ae naik kundi. Baitu Syekh utawi omah Syekh. Ana sing derekno, iki kok dimaknani iya, Jung. Lah gak dimaknani gak iso aku. Wa imma khadimuhu laham wa imma khadimatun, dari unsur tubuh ini ada yang sebagai pelayan lah, datang usul, datang organ tubuh yang pokok. Contohnya kalau ma'id dati koyoto waduk, wong Jawa menane waduk ini lambung, atau kalau biasa zaman sekolah, zaman ilmu tubuh manusia, zaman biologi, biasa zaman sekolah kalau kan enten ilmu tubuh manusia, enten ilmu hewan, enten ilmu nopo, tumbuh-tumbuhan. Mungkin barang wis kelas menengah enten ilmu aljabar, ilmu ukur, wonten dalil aksioma, dalil satu, dalil dua. Kon ngapalno biyen ilmu ukur nih, nonton dalil-dalil. Saat ini gak kanggo kabeh. Guru kula apal niku dalil jenenge guru nih ngapal dalil ilmu ukur. Kalau tang latih ana apa Pak dalil-dalil ilmu ukur. Aduh kakang kok kabeh saiki ku sering. Percuma ngapal nabi. Wis ganti napa? Matematika. Napa ngarani perut besar lambung. Wan uruki lan pira-pira urat darah atau darah wa syaroyini pira-pira yang disebut nani urat nadi. Wan asabil ekolo manasab ini urat daging yang menggerakkan pergelangan. Wal auridati lan piro-piro. Nah ini cuman nani otot iring gulu. Mungkin tidak dari min habril warid, daripada no otot warid yang ada tenggini leher ini kuli kadang ditekan swing terus agar pengen sakit maput sakit kesirap. Wa imma mukammilatun, ono kalani organ tubuh niki jujur syawa-awa niki sebagai penyempurnan iku tu, wa imma mukammilatun ono kalani kang nyempurna aki lah marang usul wa muzayyinatun lan kang maes-maesi kal adfari kayata pira-pira kuku. Kuku kan juga perhiasan dan penyempurnan. Mungkin diterangkan kali membaca dengan bab khusus ini. Mengapa kok ada kuku? Kuku ya perhiasan. Faedah ya apa kuku? Kejepuk kayak perhiasan. Lalu ada dom jeblok. Kan angin nyupuk dom jeblok kan nganggu kuku. Lalu pucu idrijin itu daging tok. Kan angin nyupuk dom. Dom jeblok. Jadi digawe ujung kuku itu keras. Ya Allah. Modot lagi. Apa kok modot? Lalu orang yang memanfaatkan lain-lain ada yang di modot itu kayak perhiasan. Nyatanya kita biarkan memanjang. Wedok itu kayak apa? Dipacari, dipitaki. Lalu Islam yang menganjurkan diketahui. Apa kok diketahui barang? Ya ben oleh penggawian, oleh ganjaran. Jadi ben oleh ganjaran kuku motor. Jadi oleh penggawian ketahui kuku. Lalu karena kuku motor, gak oleh ganjaran. Walah sobi lan pira-pira trici
termasuk kelengkapan dan perhiasan wal hajibaini lan alis. Alis loro niku nggih pelengkap kelengkapan dan juga perhiasan. Nyatane ono wong niku alis sing macam-macam lho sing dadi tambah manis sih. Bentuk lengkung alis-alis sampai wong wedok sing kepengin ayu dicukur alis sing asli. Terus digambar. Padahal alis niku punya faedah yang lain, kejaba menambah kecantikan. Jadi Imam Ghazali memang kita tempat pengen wonten. Apa faedah yang lain alis niku? Dadi talang. Dadi lek udan niku banyu teko bathuk niku gak ceblok nang gone mripat, tapi disingkrehno karo talang alis niku. Wa asrafu hadhihi sina'at utai luweh mulya-mulya ni ikilah pira-pira penggawean usuluha iku pira-pira pokoke sina'at pertanian, produksi pakaian, tukang gawe omah karo ngatur ngatur kumpuli wong kan termasuk hal yang pokok itu siasa. Iku usul wa pira-pira pokoke sinaat. Lawa asrafu usul ya to ile mulya-mulya ni pira-pira pokoke sinaat. Iku siasa tu ngatur. Bitalifi kelawan lulutaken antara sesama manusia wal istislahilan amrih damekno. Jadi kalau enggak ada yang ngatur lah ya perang terus enggak ono sing ngatur. Jadi kudu ono sing ngatur. Betapa celakanya lah sing ngatur dhewe ndak genah. Lah sing ngatur genah, Masya Allah wong sing penggawane ngatur rakyat kok genah niku. Waliyun min auliyaillah. Waline pangeran sampeyan nang swarga mlebu dhisik. Teng dina kiamat dipayoni nomor 1. Sapa atun yudilluhum ya maladilla illa billah. Nomor 1 adalah al-imamul adil. Cuma sayangnya biasane sak niki-niki kok angel temen golek sing tukang ngatur sing benih niku. Tapi walaupun gak menih tetap harus ada. Tetap harus ada yang muka-muka itu dia pemimpin sing luwih benih timbang sing sak durunge. Benih yang dalam ngatur masalah penataan. Ya penataan lingkungan, penataan termasuk bagaimana mengatur anak buah. Jadi tetapnya pejabat bawahnya siapa yang pas sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan predikatnya. Ngatur agomo, bisa nih agomo niki bisa diamalkan dengan umatnya dengan tenang. Dengan baik, kakean macam-macam aliran dia masuk. Kata tentang Brunei ngoteng ya, ngecoh. Kita pak pejabat tinggi benar, peraturan ini tepak kata pak untuk pak ngoteng. Dia berkaya pangeran. Atas hasil produksi minyak kali gas niku cukup untuk menghidupi rakyat. Faham selain faham Asy'ari dan fikih Syafi'i enggak boleh masuk
lah boleh dikembangkan. Sapa sing promosi faham yang lain yang sudah ada di lingkungan orang-orang Melayu, nggih. Dilarang masuk, mungkin dia masuk mandatene perkara tok mawon. Pemane lek wis masuk golongan kelompok sing dititi-titi bid'ah, dititi-titi kafir, akhire ngacar-ngacarnya programnya Wali Songo. Wali Songo niku kesini ingin mengislamkan orang yang kafir, niki malah pegawai ngafirnya wong Islam. Lagi ruwet mawon. Walidzalik karena are mengkono keterangan bahwa ini yang paling utama adalah napa niku siasah mengatur hadisina tasdat ing amrinari apa hadisina atu apa iki penggawean yaitu penggawean ngatur masyarakat minal kamali sangka kesempurnaan fiman indalem wong yatakaffalu kang nanggung ini kan tanggung jawab lah kang nanggung sopoman biak lawan iki penggawean penggawean ngatur nih amri narik ma ing perkoro la yastad inghi kang ora amri narik ing ma opo sairu sinaati sekar ini biro-biro penggawean tapi membutuhkan sesuatu yang enggak dibutuhkan oleh kerjaan yang lain. Walidzalik karena are mengkono keterangan. Ini membutuhkan apa nih? Untuk kesempurnaannya membutuhkan hal-hal yang enggak dibutuhkan oleh yang lain. Yastahdimu amri pelayan. Amri napa nih? Amri layanan lah. Amri layanan la mahalat hale mesti sapa sahibu hadis inaati wong kang anduweni iki penggawean saira sanna ing sekarine pira-pira tukang mergawe yani pemerintah itu kan perlu dilayani oleh semua kerjaan-kerjaan yang lain. Pejabat pemerintah kan sangat membutuhkan kepada para petani, membutuhkan kepada produsen kain, membutuhkan kepada tukang batu, tukang gawe rumah. Semuanya dibutuhkan oleh pemerintah. Wasya satu utawi ngatur fistislahil kholki yang dalam amri bagusi para makhluk wa irsyadihim lan paring pituduh para makhluk ila tarikil mustaqim marang dalan kang lurus almunji kang nyelametaken fitunya wal akhirah yang dalam dunia lan akhirat ala arba'i marotib iku tetap ingatasi papat piro-piro tingkatan nanti penggawean siasa, penggawean ngatur rakyat ini ada empat tingkatan jadi ini kolektif bukan hanya satu orang ini pekerjaan bersama al-ula ta'i kang kawitan wahya ta'i al-ula iku al-ulya kang paling luhur siasatul anbiya'i iku siasate para nabi ngaturi para nabi alaihi musallam wa hukmuhum lan hukume para nabi alal khosyati wal amati ingatasi bira-bira wong kang khusus lan bira-bira wong kang umum jami'an halis kabai fi zahirhim an dalam zahiri para makhluk khosyah aman kuwau wa batinihim lan in dalam batini
para makhluk khosa maupun ammah. Itu semua diajari oleh Kanjeng Nabi. Khusus ane para ulama, para pejabat. Iku kudu ngene. Zahire kudu ngene sing ditandangi. Batine kudu ngene sing ikhlas, sing jujur. Itu semua Kanjeng Nabi mengajarkan itu semuanya. Nabi mengatur mereka. Wasania tu tayang kang nomor loro. Yang ini juga berarti sak tingkat misalnya saya nomor 1 nggih. Lah saya satu ambian saya nomor 1 ini berarti yang nomor 2 ini. Yang penting Al-khulafa'u iku piro-piro khalifah. Wal muluku lan piro-piro raja. Wasalatinu lan piro-piro sultan. Nah, ini para pejabat pemerintah. Pakai istilah apa apa khalifah, apa malik, apa sultan, wong lain negara kok lain apa istilah. Habib Umar bin Hafid sing kula fahami itu khilafah itu ada khilafah duniawiyah, ada khilafah ukhrawiyah. Dan itu sangat berat. Itulah pekerjaan daripada khulafa'ur rasyidin. Dadi akhirat iya, dunyane juga iya. Nabi Dawud khilafah itu 30 tahun. Karena itu ketika Sayyidina Ali sampun lengser, diteruskan oleh Sayyidina Hasan sampai kurang lebih 6 bulan nampungnya, menghabiskan masa persis 30 tahun. Setelah itu sama Sayyidina Hasan bin Ali diserahkan kepada Muawiyah yang tidak berbentuk khilafah lagi tapi berbentuk napa? Muluk kerajaan. Itu pun juga enggak menyatu lama-lama karena setelah sekian puluh tahun dinasti Bani Umayyah dirontokkan oleh Bani Abbasiyah. Di waktu itu wilayah Islam sudah mencapai ke hampir seluruh Afrika, bahkan nyebrang datang Eropa, baik Eropa yang sebelah barat dalam hal ini Spanyol atau Eropa sebelah timur kata Cyprus, Yunani, Turki sudah dikuasai oleh pemerintahan Islam. Tahu-tahu yang di Timur Tengah sudah berganti kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah diganti oleh Bani Abbasiyah yang semula pusat pemerintahannya itu ada di Damaskus. Terus pindah ke Baghdad. Tahu-tahu ada ceceran dari Bani Umayyah yang sakit embuh moro-moro melebu teng ini Spanyol. Dan di sana dia mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Sehingga ketika itu ya ada dua pemerintahan. Ada pemerintahan Bani Abbasiyah yang pusatnya di Baghdad, ada pemerintahan Bani Umayyah yang tetap Bani Umayyah yang ada di Spanyol, di Aspania, di Andalusia. Yang di Spanyol kok akhirnya ngoten nggih. Berganti-ganti dinasti sampai yang terakhir teng pundi? Teng ini Cordoba. Dan akhirnya pun dipegang oleh dinasti Al-Ahmariyah yang punya istana Al-Hamra itu. Al-Hamra baru terus dihancurkan oleh orang-orang Kristen Spanyol yaitu Ferdinand kali Isabella. Maka habis sudah pemerintahan Islam di Spanyol yang sudah bertahan sekitar
800 tahun di sana. Dan setelah Islam diusir dari Spanyol, terus sejarah ditulis oleh orang-orang Spanyol, sejarah pejajah menang ya, bahwa Islam di Spanyol selama ini adalah sebagai penjajah. Padahal di Spanyol itu bukan penjajah, malah memajukan Spanyol lebih maju daripada negara-negara Eropa yang lain, dan orang-orang pribumi juga ikut dimajukan. Ulama-ulama yang terkenal di Spanyol bukan kok mesti orang Arab, pribumi pun juga banyak yang menjadi ulama, menjadi pejabat. Dan di Baghdad baru akhirnya rontok diserang kali Mongol Tartar. Artinya ketika itu sudah ada dua pemerintahan di dunia Islam yang maju itu. Mamujalin Gibyamba hidup setelah jatuhnya Baghdad. Setelah kehancuran Baghdad, Baghdad yang dihancurkan oleh Mongol Tartar. Jadi kalau ada orang mengatakan harus khilafah satu di dunia ini contohnya mana? Zaman kemajuan Islam itu sudah ada dua pemerintahan, ada pemerintahan Andalus, ada pemerintahan Timur Tengah. Nah, kalau sing ngerodok, kalau nggak ada konco sing asal semangat kali Hizbut Tahrir ini, tapi kari-kari mundur teratur soalnya akidah wonten sing gak cocok. Mereka mengatakan siksa kubur itu enggak ada. Ini yang paling anu, semare mundur konco kula. Sing nomor kali pakai cadar itu enggak wajib. Padahal kini kepingin pi cadar itu berlaku loh. Ya walaupun ada Kaulsani yang mengatakan cari apa ya. Yang diajarkan oleh pondok kan tentang takrif, tentang mu'in kan mesti ngoten wa auratul mar'ati jami'u badaniha. Jadi saja nih cadar itu yang benar ya wajib. Cuma ada Kaulsani yang mengatakan cadar itu ya tidak wajib, namun ya, di Kaulsani lah. Bukan kok menentang, tapi kita mengaku yang kita pakai ini Kaulsani. Cari apa? Ono Kaulsani sing ngarani cadar itu enggak wajib. Tapi yang berlaku ya kok rusak Indonesia ini. Menten dawe apa? Tapi kiri-kiri ini iki muncul cadar, alhamdulillah. Kau nentang cadar itu kelompok ekstrim. Loh, hati itu loh malah ngelarang cadar. Ini. Jadi okelah Wahabi cadaran, Syiah cadaran, apa malih, Jamaah Tabligh cadaran. Hati yang menakutkan itu sing punya yang ngusung nopo khilafah itu malah enggak harus cadaran. Kadang-kadang orang itu enggak tahu. Dianggap wis casingnya podo terus sembarangan nih podo. Mereka itu juga macam-macam. Tahsabuhum jam'an wa qulubuhum syatta. Sementara NU nggih ngoten kena penyakit yang lebih parah lagi, penyakit liberal. Sing kabeh-kabeh halal. Sampai kadang-kadang masih kayak sembahyang yo halal bisa. Nah ini yang paling payah ini jadi paling jadi musuh kucingnya ini. Penganggaran NU itu tujuannya adalah memberlakukan syariat Islam ala ahli sunnah wal jamaah di negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 45. Artinya apa? Ini semangat NU tetap ingin mendakwakan syariat dalam bentuk apapun negara ini. Karena secara secara syohrih itu apa sih bentuk negara yang dianjurkan oleh Islam? Gak ada. Apa itu dipilih oleh rakyat semacam republik atau dipilih oleh kelompok-kelompok tertentu yang ada di ibu kota kayak zaman ini khilafah khulafaur Rasyid kan dipilih oleh orang-orang khusus kan ya. Dan orangnya baik-baik. Atau berbentuk kerajaan atau berbentuk apa. Jadi bentuk negara dalam Islam itu tidak diharuskan seperti ini gitu enggak. Ya ada. Yang diperlukan oleh Islam adalah
laksanakan syariat Islam. Nah ini perjuangan kita bagian teman-teman di DPR yang mengatur undang-undang, agar undang-undang itu yang diproduk oleh DPR itu sesuai dengan Islam, minimal tidak bertentangan dengan Islam. Itu kewajiban di DPR itu, lain enggak duso mereka itu. Mungkin ini hati mekur golek pangkat, golek gaji. Duso. Jadi bentuk khilafah itu kayak apa itu enggak jelas yang diusung oleh mereka itu. Sementara yang dijulut, yang diusung enggak jelas. Tapi fikihnya dan akidahnya wonten sing aneh-aneh. Ini kayak akhirnya kanca kula mundur. Ini. Wa tsaniyatu al-khulafa wal muluk. Wasalatin wa hukmuhum lan hukumi wa hukmuhum utai hukumi khulafa muluk salatin iku alal khasati wal amah ingatasi wong khusus lan wong umum. Jadi semuanya itu menjadi obyek hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh birokrasi. Jami'an halis kabehane walakin ala zahirihim, tetapi ini ingatasi zahiri khosya ammah la ala batinihim, ora ingatasi batini khosya ammah. Zahiri api ya dianggap api, apalagi saat ini pokoknya di wijasa berhak menjadi pejabat iso nyalon di BR. Masih pinter, alim, legaan di wijasa, gak iso. Kan ngapain doa ridok nih. Akhirnya car kacir. Bisa ini yang tadi pengulu, yang tadi cara saniki yang ngapain ya. Kau aneh loh. Kan kiai-kiai biya. Jadi nanti hakim agama, kiai-kiai, alim-alim. Mulai orde baru nih, berlakunya. Ijazah nih, maupun. Kaya-kaya di pinggir makape, mau kau kandui ijazah. Sing ganti golongan sarjana, sing kaya sama cok kita belas. Wasali satu teh kan nomor telu, iko al ulama, para ulama. Sing ngatur manusia itu ulama. Ulama billah, wong kang padha ngerti ing Gusti Allah azza wa jalla. Maha luhur mu'akum sapa Gusti Allah. Wa bidini hilan kelawan agamane Gusti Allah. Alladzina rupane wong akeh hum kang utawi ulam, alladzina iku warasatul anbiya, para ahli warisi para nabi. Wa hukmuhum ta'i hukumi para ulama iku ala batinil khasyah, ing atase batine wong kang khusus. Fakot moko bloko. Tapi wala yartafi'un lan ora ilang apa fahamul amati kefahamane para wong awam alal istifadati ingatasi ngalap faedah mendukung siapa para ulama. Wala tantahi lan ora tumeka apa kuwatuhum kekuatane para ulama ila tasarufi marang masarofaki fi zawahiri ing dalem pira-pira zahiri zahiri para manungsa khususnya pun ama bil ilzami kelawan wajibno walman ilan larang wa syar ilan syara. Ini para ulama ini kan cenderung mengatur batinnya orang-orang khusus. Ya ini para santri, ya, para ustadz yang dibawahnya ulama senior. Ya, itu kan mereka harus menerima transferan ilmu dari ulama yang senior. Ya, ulama sepuh mengajarkan
mewariskan ilmu dari ulama sebelumnya kepada ulama seterusnya, juniornya. Terus begitu. Tapi gak berarti menafikan orang awam. Orang awam juga ikut ambil ilmu daripada ilmunya para ulama. Walaupun disebutkan ya, wong awam arep apa? Wong awam arep dagang, ya kudu ngerti ilmu dagang sehingga tabrakan karo perkara haram. Iki wong awam arep tani, ya kudu ngerti ya apa carane tani jenenge gak nabrak datang perkara haram. Ingin. Tapi sayangnya kekuatan para ulama enggak sampai kepada kekuatan harus begini. Jadi tidak bisa untuk menekan kepada rakyat. Sing iso menekan kepada rakyat adalah birokrasi. Al-umaro yang bisa menekan kepada rakyat. Ulama hanya bisa menganjurkan. Jadi ono wong melanggar syariat, zina, dicekel karo ulama, diracam sampai mati, gak berhak. Tapi ulama hanya mengatakan kepada pejabat, hei pejabat, itu kewajiban kamu, tangkap orang itu, rajam dia. Dekat tusokon. Nah itu bagian ulama itu. Kita hanya bisa memaksa karo ngarani lekak mbok lakoni dosa kon. Lele ulama, lele umaro sing apik nggih tandang dipun dawuhi para ulama. Memang ulama ngatur juga kepada umaro. Betapa indahnya kalau umaro itu juga seorang ulama. Wah, luar biasa lemot. Itulah para khulafaur rasyidin, mereka juga khalifah di dalam menata dunia dan juga khalifah yang dalam urusan batin, khalifahnya para nabi yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pada periode kerajaan itu ya khalifah betul itu. Sehingga ada yang mengatakan Sayyidina Umar adalah khalifah yang kelima. Jadi ya ulama ya Umar, ilmunya dipakai dan ilmunya bisa dipraktekkan kepada masyarakat karena dia sebagai Umar. Ada para ulama yang sowan kepada Sayyidina Umar Abdul Aziz, karena itu kewajiban para ulama untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak sebelum-sebelumnya para ulama datang kepada para raja untuk menasihati raja. Mereka dipendawakan hadis pun kanjeng Nabi, Sayyidu Syuhada Hamzah. Orang yang mati syahid paling agung adalah Sayyidina Hamzah. Yang nomor dua, kalau ada ulama berani datang kepada Umar dan menasihati Umar, kok amirnya marah dan membunuh ulama itu, maka itu Sayyidul Syuhada. Jadi mendekat kepada, sering datang kepada raja bukan kok nyodorno proposal mboten. Nah, kesana itu ndak wai nasihati rojo. Tapi ketika di zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, masya Allah, banyak ulama yang mengatakan citu li'u'allimahu walakinni ata'allamu minhu. Aku datang ingin memberi pelajaran kepada Umar Abdul Aziz, ternyata akulah yang mengambil ilmu dari Umar Abdul Aziz. Mulai ngoten hebat. Cuma saya ngarang-ngarang sing ngoten iku. Sing akeh sing dolim ngeten iki sing akeh ini. Ini jujur lah ono pemerintah gak dari malah gak pantas. Kabate usum dunia ini pemerintah sing dolim kabeh. Gak ning ngarep, gak ning jebone arep. Terus kalau ningali kados bangunan, masya Allah wis swarga niku. Raja kaya ngono. Menurut anu lho nggih, kacamata saya wis raja kaya pun api, iso apik niku. Seorang raja yang ingin menerapkan syariat Islam walaupun ditekan oleh Inggris, oleh persemakmuran, enggak boleh menerapkan Islam secara penuh, akhirnya membuat dua pengadilan, ada pengadilan nasional, ada pengadilan Islam, dengan harapan nanti akan dihapus
ingin memperlakukan pengadilan Islam. Semua aliran macam-macam gak boleh masuk, mereka kirai fikih Syafi'i, akidah Asy'ari. Anak-anak sekolah SMA kudu hafal Rotibul Atos. Aneh itu nih. Nanti teng Brunei niku telung dino udan banjir. Raja menginstruksikan semuanya membaca Rotibul Atos sakal terang udane. Kan hebat nanti. Membuka sekolah khusus untuk tahfidzul Quran. Dipun pondokaken arek siji kamar siji ana jedingi nang jero kamar hotel ya. Kula ngriku kula teng pondok tahfidzul Quran. Mungkin nek bulan Ramadan disebar arek-arek niku. Engken ngimami teng masjid-masjid khataman Quran. Ngenteni enten negara Arab mboten enten. Malah Brunei yang ada semacam itu. Anak sekolah SD kelas 2 atau kelas 3 siang hari harus sekolah agama. Mulai niku target minimal ngerti akidah. Akidah ini Asy'ari ini mau sifat sekatnya. Terus wudu sampai carane ngrupoko jenazah harus bisa. Dan tentu juga harus menguasai tulisan Arab Jawi, Arab Pegon. Wong kono ngarane Arab Jawi. Padahal wong Jawi gak ngerti. Ngerti ini hono coroko. Sehingga banyak orang-orang Dayak anaknya karena ikut sekolah agama akhirnya anaknya dadi mualaf masuk Islam, kiri-kiri wong tuane melo masuk Islam. Luar biasa dunia. Kalau ngomongnya tentang ini tulisan tentang ini grup WA ana sing mentai. Ya negara cilik yo gampang ya. Negara cilik liyane akeh sing ruwet. Indonesia gede negara terus yo. Angel ngaturi peraturane anak, peraturane angel pisan. Sing ngatur yo gak apa dilayak ditut. Sing diatur gak gelem manut, repot. Sing diatur gak pati gelem manutan, sing ngatur yo gak pati layak di. Tapi selagi mboten ngajak ke kekufuran, kita masih ikut sam'an wa ta'atan. Kecuali sampai kepada hal yang betul-betul kufur. Yang mboten baru la ta'ata fi napa? Fi ma'syiatillah. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Kalau yang buatan-buatan kita gak cocok merontak. Ya kayak negara-negara Arab mau merontak. Sing tipe kere-kere sing ngogrok-ngogroki Amerika tipe. Sing ngogrok-ngogroki tiang-tiang Islam fundamental teng Timur Tengah ini Amerika kan ternyata ya. Untuk melemahkan negaranya mereka sendiri. Pinter Amerika, gak nyerang langsung cukup kongkon berontak rakyati difitnah dengan WA. Kak ente akeh modal. Sampai sekarang menyesal di Libya masih rojoni presidennya nemen Faseki Muammar Gaddafi. Sekarang setelah Gaddafi rontok, tambah parah. Banyak perusahaan minyak yang dikuasai oleh Amerika. Jadi walatan tay kuwatu milatasorufi fil zawahirihi mil ilzami wal ma'i wa syara. Para ulama ini memang enggak sampai kekuatannya untuk menasarufkan ilmunya untuk menekan atau melarang atau bagaimana. Warabi'atu teka nomor papat iku al-wa'adu bira-bira wong kang tukang nasihati. Wa hukmuhum utai hukumi mu'ad ala bawa dunil awam iku tetap ingatasi bira-bira batini wong awam fakot mengkobloko. Fa asrafu hadhir sunahat mengkotelu mulyan ikilah pira-pira penggawean empat niki al-arba'ah papat niki empat tingkatan niki badha nubuwati sausi kenabian iku ifadatul ilmi iku apa faedah ilmu wa tahdhibu nufusin nas lan bersihaken pira-pira atine para menungso dibersihna anil akhlaqil mahmudah sangko pira-pira akhlak kang pinodo
al-muhlikati akhlak kang rusak. Wa irsyadu man paring pitutuh nas ilal akhlakil mahmudah marang akhlak kang pinuci al-mus'idati kang bejake bejo dunya lan bejo akhirat. Wa huwa utawi napa nek ifadatul ilmi niki iku al-muradu kang den kersakaken bitahlimi kelawan mulang. Jadi artinya di antara empat tingkatan ini tentu yang paling nopo paling agung setelah tugasnya para nabi adalah tugasnya para ulama. Sayangnya walaupun ulama ini tugasnya yang paling mulia, tapi enggak ada syaukahnya, enggak ada kekuatan untuk menekan kepada rakyat. Sehingga so nekan itu adalah kemarau. Tapi tugas daripada ulama bukan hanya berseno kepada hatinya rakyat umum, juga kudu berseno datang hatinya para umaro. Kalau umaro murid-murid sampai membunuh ulama ini, nah itu tergolong sayyidus syuhada. Tapi kadang-kadang umaro gawe dalil dewi, hati Allah wa hati rasul wa aril umri. Tidak ulama ngecak merono, umaro ngecak merini, maka kudu melok merini, walaupun gak bener. Mereka dalili, paulil amri, ulama sing gak nurut, hukum. Biyen tapi, bisa ini sih gimana carane? Carane nekan itu tentang teori ini dewi. Wa inna mahkunna. Angin pecini dawu sampai cun inahada setuni iki taklim abdoli kule utama min sa'il kiraf ini bang sekali ini pira-pira penggawean waswina atilan yatuksi pira-pira penggawean di anna syaraf waswina ati karena setuni mulyani penggawean yu'raf iku kinawruan opo mulyani penggawean bisala sati umur kelawan telu pira-pira perkoro. Ima bil iltifati ono kelane kelawan noleh ilal gharizati marang ati kang tumancap alati kang biya kang kelawan alati gharizah yutawasolu digawe tumeka ila ma'rifatiha marang ngawerwi sinaah kafadil ulumil akliyati kayata kautamaane pira-pira ilmu kang bangsa akal ala luhawiyati ngalake kautamane ilmu bangsa luhut. Idh tudrakul hikmatu krono jentemu apa hikmah bil akli kelawan luhut. Kelawan apa? Kelawan akal. Wal luhutu utawi luhut bisa mengiku jentemu kelawan rungono. Jadi kadang-kadang masih gak bisa nahu sorok pokok kumpul karo wong Arab tok ya keri-keri pinter bahasa Arab. Tapi kalau hikmah dengan mikir, dengan akal. Wal aklu tawi akal asrafu ikuli mulio menasam iti nimbang rungu. Ini siji. Nama loru wa ima bin nadur ya. Anak-anaknya kelawan ningali ila umumin naf'i marang sumerambai manfaat. Kafat li jiraati kayata kautamaani penggawean gogok ala syahoti ingatasi kemasan. Tentu penggawean gogok lebih mulia daripada penggawean kemasan, walaupun kadang-kadang sini sugih tukang kemasan duduk tukang gogok, apalagi teng Jawa wis paling gawe kala-kala tukang gogok waya panen regane murah, waya butuh bibit regane larang. Saya bibit jauh toko pahri asal ya, bahaneng ya. Mbak saking pinter sing dagang, mbak saking goblok sing tani. Wa imma bimula hazotil mahali menokalane mulyane penggawian kelawan ngelirik panggonane alladhi kang fi kang kututup in dalam alladhi at-tasorufu utawi tasoruf tandangi penggawian wawah. Contohnya kafat di syukur ti
kaya utamani kemasan alat dibahoti ingata ngalake ingatase tukang nyaman. Mengapa kok lebih utama syiako daripada tibako? Izmahallu ahadihima karena utai panggonane salah sawijine penggawean luru syiako tibako azabu iku mas wa mahallu akhari utai penggawane panggonane penggawean kang weneh bapane tibako iku jildul maitah kulite batang. Tentu saja wong sing kerjaane dengan objek emas lebih mulia daripada wong sing kerjaane sasarannya nopo kulit batang. Nah, terus walaisalan ora nopo kelakuan iku yakhfa samar apa annal ulumad diniyata satune pira-pira ilmu bangsa agama wahya utai ulumad diniyah fikhu tariqil akhirah iku fikih iku ngapuri dalan akhirat iku innama tudraku iku angin pesti temu apa ulumud diniyah bikamal akli kelawan sempurna ning akal wa syofa idzaka ilan beningi cerdas. Jadi dari sisi yang pertama iltifat ilal ghorizati tentu ilmu din inilah yang apa yang me, apa, me, yang melaksanakannya adalah dengan manfaat akal bukan dengan sama. Wal aklu tawi akal asrafu iku asrafu sifatil insan iku mulia-muliani pira-pira sifatil manungso kama kaya keterangan saat yang kamu kenal teko apa bayanu penjelasan ima idbi krono kelawan akal tuk baru dan terima apa amanatullah amanah iku siapa wabilang kelawan akal yutawa solu jari di gawe tumeka ila jiwarilah marang tetanggan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma umumun naf'i anapun taisu merambai manfaat lebih menyebar manfaat fala yustarabu fi mongko iku ora dimamangno apa fihi ing dalam ilmu din bahwa ilmu din itu sangat menyebar manfaatnya. Fa inna naf'ahu mengkosyaduni manfaati ilmu din wa samrotahulan buai ilmu din sa'adatul akhirah iku kebahagiaan akhirah. Wa amma syaraful mahalli anapun tawi mulyani panggonan wajib menerangkan ila dari sisi tempati kemasan luwih apik merga obyeke niku emas daripada dibago merga obyeke nopo kulite batang. Fa kaifa yakhfa mengko kaya apa samar apa napa syaraful mahal yani syaraful mahal ilmul ulumuddin sebab wal muallimu utawa wong kang mulang mutasarrifun iku wong kang nasarofaken mongkan nanjaken fi qulubil bashar ing dalam pira-pira atine para manungsa wa nufusihim lan pira-pira ya jiwane para manungsa. Jadi yang jadi sasaran bukan hanya emas tapi hatinya orang. Itulah yang dijadikan objeknya daripada wong sing mengajar ilmu din ilmu agama. Wa asrafu mawjudin utawi luwe mulya-mulya ne perkara kang wujud alal ardi ing ngatasé bumi iku jinisul insi jinisé menungsa itu yang paling mulia di atas bumi ini. Wa asrafu juz'in utawi luwe mulya-mulya ne juz dari manusia itu sendiri min jawil insan saking pira-pira sucane manungsa iku kalbuhu atine insan. Nah wal muallimu te wong kang mulang mulang ilmu din mustaghirun iku ketungkul iku disibukkan ketungkul niku ketungkul bitakmili kelawan nyampurnaaken qalbul insan nyampurnaaken atine manungsa wa tahliyati ilan khana pohani c
Hashim ge. Wata jliyatihi ngoten. Lan napa ne jali nung madangaken. Madangaken atine menungso. Wata thirihi lan bersihaken atine menungso. Bahkan wasiakoti lan giring atine menungso ilal kurbi marang parek. Parek minallahi marang Allah azza wa jalla. Betapa mulianya pekerjaan seorang muallim. Dadi fata'limul ilmi mengkotai mulang ilmu dalam ini ilmu agama lho. Min wajhin sangko suci ni wajah. Iku ibadatullah, maksudnya ibadatun lillah maksudnya. Iku ibadah karena Allah taala. Wa min wajhin sangko suci ni wajah khilafatun iku dadi khilafah. Dados napa nggih? Khilafah napa? Yani lemana saleh pengganti sih yang meneruskan ya. Meneruskan lillahi karena Allah taala. Mereka Allah dawuh napa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia ini sebagai khalifatullah fil ardi. Untuk menghidupkan bumi ini, untuk memakmurkan bumi ini, itu manusia lah makmur dengan cara yang benar, tentu dengan ilmu, ilmu din. Karena itu taklim, taklim ilmu din itu berarti termasuk khilafah lillahi ta'ala. Wahuwa tawi taklim iku min ajalli khilafatillah. Setengah saking agung-agung khilafatullah. Timulang ilmu agama niku aku ngagungi sebagai khilafatullah. Ini aku ngagungi tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi. Fa inna Allah mengkosyatuna Allah taala qad fataha iku teman-teman buka sapa Gusti Allah ala qalbil alimi ing ngatasi atine wong alim buka al ilma ing ilmu alladzi kang wa kang utawi alladzi ilmu akhasu sifatihi iku luwe khususe piro-piro sifatnya Allah. Karena Allah adalah yang maha alim. Allah yang maha alim. Fahwa mengkau te wong alim iku kal khazini kaya wong kang jaga. Wong kang jaga li anfasi khazainihi maring luweh edi-edine piro-piro gedunge Allah. Seakan-akan orang alim sebagai penjaga gedungnya Allah, tempat simpanannya Allah yang paling edi. Tsumma huwa nuritae wong alim iku ma'dunun lahu den paringi izin lahu marang wong alim fil infaqi ing dalam nafaqahno minuhu sangka ilmune kapan saja. Bahkan lebih banyak untuk menafakokan lebih baik. Jadi lah iso mulang niku setiap saat mulang terus balik kak mulang neng awak dhewe. Ala kulli muhtajin ilaih ing atase saben-saben wong kang butuh ilahi marang ilmu. Dan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang alim disilakan mengambil ilmu dari Allah untuk dibagikan kepada siapa saja. Nah, fa'ayurud batin, maka utawi indine pangkat. Maka utawi indine pangkat. Ajalu iku luwe agung min kaunil adi saking ananing kaula. Wasitotan iku dadi perantara baina rabbihi ing dalam antarane pangerane kaula Subhanahu wa taala wa baina khalqihi lan antarane para makhluke Allah. Dadi perantara fi takribihim yang dalam marakna para makhluki Allah ilallahi diparakna marang Gusti Allah zulfa kelawan parak temenan wasiyakoti dan giring para makhluki Allah ila jannatil ma'wa marang swarga nggon ngungsi. Yang itu menjadi harapan kita semuanya. Ja'alana Allah muga-muga ndadekno ing kita sapa Allah minhum sangka golongane muallimin ulama yang mu'alimi bikarami kelawan sifat lomani Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah di sini berarti kita ini dianjurkan untuk menjadi ustadz ngoten nggih. Kudu mulang, tapi totoan nanti ini lek mulang ojo niat golek dimulyakno wong. Mulang niatin dari perintah Gusti Allah. Wow, aku lek durung dilanggar dhewe kak kate mulang aku. Kok mulang ngelanggari wong enakno wong sing duwe langgar kono sing oleh keramat. Aku sing dadi ustadz. Gak keduman keramat, ngoten macam ini ngoten dari tiang ni. Udah tiga orang kira mulang golek keramat ya berarti. Ya. Kan yang tersing tiang ngoten ni. Ya usah kamu golek itu tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Mustafa, muka-muka utahwi rahmat, muka-muka paring rahmat takdim sapa Allah ala kulli abdin. Ingat saban-saban kawula Mustofa kang den pilih. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Allahumma ya Allah, anal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamizatana wa tilmizatina min ibadika salihin wa ulamaikal amilin wa ulamaikal amilin wa ulamaikal amilin wa awliyaikal mukarrabin. Allahumma aftah alayna wa alayhim futuhal arifin. Rabbana yasir lana kul asir min umuri dunia wal akhirah. Rabbana atmim lana bil khair. Allahumma tawbir a'marana fi syihatin wa afiatin wa sa'adatin wa izzah wa rizukna ta'ah wa amalan salihah madgulah. Allahumma rizukna husnal khuluq. Allahumma rizukna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa qabbalna bi siril Fatihah.